Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Vino. Aku mau bercerita ya. Vino tinggal di rumah sama mama, Upi, dan aku. Papaku kerja di Jakarta dan pulangnya setiap hari raya. Aku jarang loh ketemu papa, tapi setiap hari aku bisa menelpon. Kadang papa yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Papa baik, nak. Papa lagi ngapain? Lagi kerja, nak. Dino lagi ngapain? Lagi belajar, pak. Papa mau ngomong sama mama. Iya. Nak, ada telepon dari papa? Iya, nak. Kata papa, aku harus menjaga dan membantu mama di rumah. Seperti menyapu dan cuci piring. Kata-kata anak laki-laki itu harus mandiri. Tidak boleh nampak. Aku juga suka loh. Membantu mama jualan di depan rumah. Mamaku jualan sosis, burger, dan pop es. Biasanya aku membantu mama melayani orang pelit. Teman-teman, tahu tidak caranya buat burger? Aku kasih tahu ya. Caranya, ambil roti burger. Ini roti burger. Rotinya dibelah. Terus dibakar. Terus dikasih gluten. Terus bakar rotinya. Dibalik. Terus angkat. Ambil pit. Ini pit terbuat dari sosis. Pitnya digoreng. Dibalik. Terus angkat. Taruh atasnya roti. Ambil sayur selada. Ini sayur selada teman-teman. Ditaruh di atasnya pit. Ambil kiri tenaga ini teman-teman. Ini timun. Ditaruh di atasnya sayur selada. Ambil lilitan apa ini teman-teman? Ini tomat. Ditaruh di atasnya timun. Kasih tahu tomat dan mayones. Habis itu ditutup rotinya. Terus masukkan ke plastik. Tara jadi deh burgernya. Burger ini sehat loh teman-teman. Ada yang mau enggak? Nanti aku buatkan ya. Selain itu, aku juga bisa loh mengasih uang kembalian. Kalau ada orang beli sosis, harganya 1.000, uangnya 2.000, berapa kembaliannya? Aku tahu loh, 1.000. Kalau ada orang beli pop es, harganya 3.000, uangnya 5.000, berapa kembaliannya? Aku tahu loh, 2.000. Aku tahu loh. 2.000. Kalau ada orang beli burger, harganya 5.000, uangnya 10.000, berapa kembaliannya? Aku tahu loh. 5.000. Kata mama, aku sudah pandai loh jualan burger, tapi harus kita hati-hati waktu menyalakan kompor karena apinya panas dan bisa kebakar. Kalau nyalain kompor harus ada mama atau Uti. Teman-teman, itulah ceritaku. Kalau mau berbuat